Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber semuanya, selamat datang di channel saya, Sahmat Guzaima. Kali ini saya mau berbagi resep cara membumbui ayam atau perap ayam, sayap ayam untuk dibakar atau barbecue. Nah, saya di sini saya pakai itu sayap ya. Ayamnya saya pakai sayap. Nih. Saya pakai 12 biji sayap ayam. Tuh, tapi ini yang tengahnya aja. Semua sayap ayam, kalau di Hong Kong itu kalau beli sayap ayam ada yang pisah-pisah begini, udah ada yang pinggirnya aja, ada yang tengahnya aja, ada yang itu apa ya, yang itu lancip-lancipnya aja itu. Nah, bumbunya pakai saus tiram. Saya saus tiramnya pakai ini, merek ini. Saus tiram apa aja bisa ya, yang penting saus tiram. Saya pakai 2 sendok saus tiram. Nah, 2 sendok saus tiram. Terus kecap asin atau soya sauce. Soya sauce saya pakai merek ini. Tuh. Di Kamki. Pakai merek apa aja bisa ya. Yang penting soya sauce. Aku aja pakai merek apa aja, yang penting soya sauce. Nah. 1 sendok saja kecap asinnya. Terus minyak wijen, sesame oil, pakai minyak wijen. Saya pakai merek ini. Pakai minyak wijen 1 sendok. Saya pakai kecap manis. Saya pakai bangau 1 sendok. Lada. Saya pakai lada biji ya. Ini kan bisa diputer-puter itu. Nah, diputer. Lada serbuk ya. Kira sedikit aja. Ini soalnya kalau lada asli begini pedes ya. Jadi saya pakai sedikit aja. Soalnya ada anak kecil nanti kepedesan. Sebenarnya saya sukanya pakai lada hitam. Tapi nanti anak-anak nggak suka kalau pakai lada hitam. Terlalu pedes. Nah. Kemudian pakai sedikit soda, baking soda itu yang buat kue. Nah, sedikit aja. Tuh. Enggak ada setengah sendok teh ya, sedikit aja, sepucuk sendok teh. Dicampur. Terus kunyit. Biar enggak bau amis, saya selalu pakai kunyit. Kunyit sedikit, saya pakai kunyit serbuk. Nah, kira-kira setengah sendok teh ya. Pakai kunyit. Pakai 1 bawang putih. Ini bawang putih apa ya? Bawang putih lanang ya. Pakai 1 bawang putih dihaluskan. Saya pakai apa? Santap parut.
Ini bumbunya untuk memerap atau untuk apa? Membumbui sayap ayam. Bawang putih satu, kunyit sedikit, garam sedikit, merica, saus tiram atau oyster sauce, sedikit soda, baking soda ya, ini saya taruh di botol kopi. Terus kecap manis 1 sendok makan. Ini minyak wijen 1 sendok makan. Terus ini soya sauce 1 sendok makan. Yang 2 sendok makan cuma soya sauce, oyster sauce ya, saus tiram. Terus ini madu, untuk kalau manggang kita olesin madu. Setelah mau mateng itu diolesin madu biar agak manis-manis gitu. Ini tepung maizena, sedikit tepung maizena ya, biar nggak terlalu kering kalau dibakar. Bawang putihnya dihaluskan. Ini tadi satu bawang putih jadi banyak ya. Nah, dicampur jadi satu. Nah, jadi seperti ini. Sedikit garam. Sedikit aja ya, tadi udah asin ini. Sedikit aja. Segini. Nah, sesudah itu dicampur. Sayap ayamnya dicampur, diperap selama 1 jam. Ini jam 5 saya merap ayam, nanti saya bakarnya jam 6. Jam 6 atau jam setengah 7 gitu. Soalnya bakar cepat juga, saya pakai mesin. Pakai apa ya? Kayak kalau orang Cina bilang pakai kuklo, pemanggang tapi yang kayak mangkok itu, panggangan kayak mangkok. Nah, begini aja. Kasih sedikit tepung maizena ya. 1 sendok kecil tepung maizena. Biar ayamnya itu enggak kering nantinya, kayak apa ya? Kalau udah dibakar itu juicy. Enggak terlalu kering dagingnya nanti. Ada soda sama itu, sama tepung maizena itu, nanti ayamnya enggak kering kalau dipanggang. Biasanya kan kalau manggang ayam kan kering kan, itu dalamnya kayak apa ya, kalau orang Jawa bilangnya sepo. Nah, inilah rahasianya, kasih sedikit soda sama tepung maizena tuh. Kalau kunyit itu biar enggak begitu amis ayamnya. Aku tuh enggak suka kalau enggak ada kunyit, saya biasanya pakai jahe. Oke, begitu saja ya teman-teman resepnya. Nanti ini saya tinggal manggang aja. Silakan dicoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.